Assalamualaikum, welcome back to my kitchen. Oke, semua, assalamualaikum. Pagi nih ya, suami memasak, dia punya resepi. Oke, special ya. Bahan-bahan dia ada fish cake, ada tauge. Nah, yang ini sudah ditumbuk bawang merah, bawang putih, belacan saya. Ditumbuk sekali. Lepas tu chili bo, ha, chili bo kena ada juga. Kita tengok sekejap saja lagi apa yang suami mau masak, okey? Apa ni? Nimi apa ni? Okey, suami sudah tuang minyak macam biasa. Mesti kena ada minyak. Tengok cara suami letak wali, unik kan? Kita kena beri sokongan penuh. Oke, kemudian kita tumis kita punya bawang yang kita sudah tumbuk tadi. Bawang merah, bawang putih dengan belacan. Wah. Suami dah tumis. Eh. Bilanya suami pusing kuali tu. Laju. Oke, 3 sudu chili bo. Chili bo tidak pedas ah. Kalau yang pedas tuh kena pandai-pandai agak lah. Ini dia suami kalau hujung minggu dia di rumah, dia lah yang memasak. Lepas itu kita letak fish cake. Oke, tadi suami sudah tambah sedikit air panas. Letak MSG, garam. Oke, suami suruh ambil telur 4 biji ya. Yang ini memang penting lah. Di setiap masakan kena telur juga. Alhamdulillah dapat juga telur tray. Oke, suami sudah letak sayur sawi, tauge. Kwetiau ini terpulang dengan individu masing-masing ya. Kepada yang suka letak kerang kan sayang, udang. Ini simpel aja. Ini ada kosong. Ini spesial daripada suami. Kosong ini. Resepi sendiri ya. Lagi puas hati. Nampak tuh. Tuh dia. Aduh, bersih minyak. Oke, suami sudah masukkan mie. Mesti ada yang tahu juga mie apa kan? Nah, sekejap lagi saya buat pengumuman besar. Suami cakap telur nanti, oke, kita tengok macam mana dia punya result. Oke, itu dia suami, masya Allah. Mari. Oke, tadi suami sudah letak saus tiram sikit, saus tiram pun memang tinggal sikit aja lagi. Kicap manis. Kicap ini untuk mau kasih anu cantik dia color. Kemudian saus sotong. Saus sotong ini memang bagi dia punya aroma tuh ah. Oke, sekarang saya pecahkan telur di mangkuk. Ayo tangannya nih kan. Kenapa lah tangan tuh? Macam itu. Macam mana lah Korean, macam itu, orang Korea suka letak telur kemudian. Kau jangan abang nih orang Korea yang sesat sayang. Begini lah saya dengan suami. Saya suka usik-usik dia. Sabri ini jenis yang tidak banyak bercakap di kamera kan. Nah, tapi selalu kalau macam biasa-biasa memang bercerita-cerita juga lah pasal kerja apa semua kan. Jadi selalu kalau direkam memang mulut dia itu macam berat sikit. Atau saya usik-usik. Cara dia memasak macam Korea. Rasanya dia orang Korea nih. Dia kasih rahasia daripada saya kan. Oke. Dan asap sayang.
Tuh, tengok tuh. Dengar tuh bunyi tuh. Tada, kedah siap. Nah, sekejap lagi kita makan dengan anak-anak. Nanti saya tunjuk dengan kamu semua. Nanti saya review. Oke. 2000 years later. Oke semua. Tiba masanya untuk saya review. Oke. Ini adalah kuitiau. Nah, tengok kuitiau suami. Nggak sabar-sabar. Oke, baca doa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya di bilik. Sup anak-anak nanti bising kan, cuma rekam. Bismillah. Sayang. Ada sawi. Fish cake. Mie kuitiau tadi, telur. Chili bo. Oke. Sangat-sangat marvelous. Memang sangat-sangat sedap. Oke, kawan-kawan semua boleh cuba. Boleh tengok saya punya video kan. Boleh je ikut. Tiada masalah. Oke. Saya halalkan. Boleh try resepi daripada suami. Sebab suami memang bukan memuji. Tapi dia memang suka membuat resepi-resepi sendiri. Tapi sangat-sangat sedap. Tengok suami bagi lagi tambah keropok ikan. Oke, semua itu saja daripada saya. Terima kasih karena selalu setia menonton. Tengok gagap makan keropok. Oke. Assalamualaikum. Bye-bye.